Selamat datang kembali ke YouTube channel saya, Jodai Alimons. Jika teman-teman baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa di suruh like, subscribe, and share channel ini ya. Oke, langsung aja, kali ini saya akan unboxing sebuah kotak dari Shopee ya. Oke. Jadi ini ada sebuah kotak yang saya beli kemarin di 11.11 event 11.11. Saya membeli sebuah case Redmi Note 8, terus handset Macaron, itu harganya 9.000, case-nya tadi harga 12, terus kabel datanya itu seharga 6.000 yang robot. Terus ada OTG Type C, itu harganya 9.000, warna hitam. Terus ada converter sambungan mikro ke Type C original, itu saya beli 2 buah harganya 1.001, itu harganya 2.000. Terus kabel pelindung charger itu satu, harganya 750 perak. Dan saya beli 3, jadi 3.000 sekian. Dan saya membeli packingan sebuah tambahan dus biar nanti bubble wrapnya tidak rusak ya, menghindari barang rusak atau pecah. Oke, langsung aja kita unboxing. Saya udah nyediakan gunting ini. Oke, langsung aja kita buka ya. Oke, kita buka. Dusnya bagus sih, packingannya bagus karena tambahan dusnya itu 4.000, jadi menghindari kerusakan lebih baik ya kan. Tidak apa-apa barang kita itu di packing dengan sangat baik asalkan dalamnya tidak rusak. Oke, ini dia. Jadi ini dia, agak 4.000 dus. Oke, udah kosong. Jadi ini dia, di bubble wrap. Oke, kita buka lagi ya. Oke, udah terbuka. Ya, packingannya cukup baik ya. Langsung aja kita cek satu per satu barangnya. Oke. Ini ada, oh tidak, pikir, oh ini dia yang dipencet-pencet. Oke, kita cek barangnya ya. Oke. Oh ya, dibuka lagi. Oke. Not bad. Ya, jadi ini dia bu, kita tengok dulu. Ini dia
dalam packingannya itu. Oke, langsung aja kita buka dulu. Pakai gunting aja, biar cepat. Aduh. Oke, jadi ini dia case dari Redmi Note 8. Oke. Ini dia case Redmi Note 8 Armor Shock Proof Xiaomi Redmi Note 8 biasa. Oke. Ini dia barangnya, Bro. Bagus ya. Terus, oke. Dan ini dia handset Macaron USB U28 handset jack 3.5 warna-warni U28 Super Buds biru muda. Oke, sesuai pesanan ya, biru muda. Ini U28-nya. Oke. Jadi dia di sini ada pilihan warnanya juga, ada pink, ada biru, ada kuning, ada hijau, ada putih, ada hitam. Oke. Ini dia extra bass. Oke. Selanjutnya kabel data. Oke, ini dia kabel data. Langsung digabungin mereka ya. Oke, kita cek dulu ya. Kita langsung buka aja dulu, coba. Kabel data micro USB robot hitam RBM. Ya, ini dia robot. Kita tengok dulu ya. Oke, ini sesuai pesanannya. Robot, Bro. Oke, robot. Oke, terus OTG Type C hitam. Oke. Ini dia bos OTG yang harga 9.000 itu. OTG yang harga 9.000. Terus konverter sambungan micro ke type C. Oke, ini dia type C. Oke, ini dia type C-nya. Tapi dikasih dua warna ya. Putih sama hitam. Dikasih dua warna. Oke. Dan yang terakhir itu adalah pelindung charger. Oke, ini dia. Ada 3 buah saya minta. Tiga. Jadi ini dia pelindung charger, ada 3 buah. Oke ya. Ada 3 buah dan packingan tambahan dusnya ini tadi 4.000 ya. Ini dia 4.000-nya. Ya, total semua jadi 42 sekian. Dan total sub barangnya semua sekitar 39.000. Oke. Jadi itu aja ya packingannya. Tadi. Oke, terima kasih Shopee. Walaupun barangnya sampai hingga sekitar 8 atau 9 hari tidak apa-apa. Tapi barangnya
sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.